Dalung di makhluk pembangkit mayat. Penulis naskah Neno Christian D. Nellis, narasumber Lisa CN, dan narator Yani Mariani. Pada malam itu, tepatnya tanggal 22 Mei 2017, aku dan putra kami yang baru berusia 1,5 tahun ditinggal sendiri oleh suamiku di perumahan guru yang lumayan jauh dari rumah-rumah yang lain. Adapun alasan suamiku meninggalkan kami itu karena ia sedang mengikuti pelatihan kurikulum di kota kecamatan yang berjarak sekitar 40 km lebih. Sebenarnya ia berjanji akan pulang sore itu juga. Soalnya pelatihan itu hanya dari jam 7 sampai jam 2 siang saja. Tapi karena hujan yang sangat deras, yang tidak mau juga berhenti, maka suamiku akhirnya terjebak banjir dan tidak bisa sampai di rumah dengan cepat. Satu-satunya cara agar bisa pulang adalah dengan mencari jalur alternatif lain. Menit-menit pertama memang tidak ada apapun yang perlu aku risaukan. Karena biarpun suasana cukup sepi dan baru kali ini kami ditinggal sendiri, namun aku masih bisa bersikap tenang dan juga mengajak putra kami bermain serta menonton televisi. Bahkan hingga menjelang pukul 20 atau pukul 8 malam, kami berdua masih asik melihat acara film di Trans TV. Kegiatan ini berlangsung cukup tenang sampai munculnya gangguan berupa suara lolong anjing yang sangat menyeramkan. Sontak saja, hal itu membuat aku menjadi was-was dan juga agak ketakutan. Sebenarnya hal ini bagi sebagian orang bisa saja dinilai lebay. Karena selama masih jauh munculnya suara lolongan anjing di malam itu adalah hal yang wajar. Tapi bagaimana jika hal itu terjadi di daerah yang masih sangat percaya? Bila suara lolongan anjing seperti ini adalah pertanda kehadiran makhluk dan alam lain? Dan bagaimana jika suara lolongan itu semakin lama semakin dekat, bukankah itu cukup membuat kita menjadi paranoid? Setidaknya itulah yang aku alami sekarang. Rasa takut memang mulai tidak dapat aku sembunyikan lagi. Sebab bagiku, suara lolongan anjing tadi benar-benar tidak biasa dan juga menyeramkan. Mending masuk ke kamar saja, gumanku pelan, serai beranjak membawa putra kami dari ruang nonton ke kamar. Dalam kamar ukuran 3x3 meter ini, rasanya sungguh mendebarkan. Itu terjadi karena putra kami tiba-tiba rewel, udara mendadak pengap, dan suara lolongan anjing sekarang sudah hilir mudik di halaman. Tapi itu masih belum seberapa bila dibandingkan dengan suara seperti gerakan manusia yang tiba-tiba muncul di samping jendela kamar. Sontak itu membuat aku menjadi semakin menajamkan pendengaran dan benar-benar mencurigakan. Jika jam segini ada suara seperti itu, jangan lupa kembali. Aku mampu lagi.
coba meraih apa saja untuk memungkinkan ku jadikan senjata. Tapi sebelum melakukan hal yang lebih jauh, aku tetap mencoba berasumsi jika suara itu hanyalah karena salah dengar saja. Jadi, langkah awal yang aku ambil adalah meraih HP dan mencoba menghubungi suamiku. Namun, sebelum sempat melakukan panggilan, HP-ku malah lebih dulu berdering dan di layarnya segera tertera tulisan satu buah message received. Pesan tersebut langsung aku buka. Dan isinya ini benar-benar membuatku gugup. Iya, aku ingat betul. Isi pesan itu adalah sebagai berikut. Mat malam, Mama Shell. Papanya Shell sudah pulang belum? Kalau belum, kamu hati-hati ya. Soalnya di ujung desa kita sekarang ini ada yang meninggal dunia. Dan sekarang mayatnya tiba-tiba hilang dari rumah duka. Jadi, kamu jangan coba-coba buka pintu untuk siapapun yang mencurigakan. Sebab mayatnya itu sedang dibangkitkan oleh Dalung. Selesai membaca pesan barusan, yang dimana pengirimnya adalah sahabatku sendiri, dengan langkah gemetaran aku segera menaruh HP di atas bantal. Untuk sesaat, perasaanku menjadi bercampur aduk antara rasa tidak percaya, ragu, panik, dan takut sekali. Niat awal untuk menelpon suamiku menjadi terlupakan karena saking syoknya. Beruntung, keterpakuanku itu segera berakhir saat putra kami tiba-tiba menangis dengan cukup keras. Tanpa banyak kata lagi, aku segera memeriksa keadaannya. Ya, siapa tahu dia menangis itu karena digigit nyamuk atau apa. Namun, walau sudah sedetail mungkin aku memeriksa anakku, tetap tidak menemukan apapun yang sekiranya bisa membuatnya menangis sekeras itu. Bahkan, meski sudah aku susui pun ia tetap menangis saja. Karuan saja hal ini membuat diriku menjadi serba salah. Karena meski dia adalah anak pertama, namun aku tidak tergolong ibu-ibu yang tidak peka terhadap anaknya. Jadi, jangan kira dengan tak bisa berbuat apa-apa seperti sekarang ini adalah karena aku tidak bisa mengurus anak. Aku sudah melakukan apapun untuk meredakan tangisnya. Hanya saja, ia tidak mau berhenti menangis. Sebab tangisnya ini seperti sedang ketakutan terhadap sesuatu yang tak biasa. Hah? Jangan-jangan. Desisku pelan. Sembari melirik ke arah jendela, yang dimana suara dengkuran tadi itu masih terus terdengar di luar sana. Pak, cepat pulang. Seruku akhirnya ketika beberapa menit kemudian sambungan telepon kami berhasil terhubung. Papa masih di jalan nih. Papa muter lewat jalan pintas, jadi mungkin baru sampai tengah malam nanti. Buset. Tapi di sini ada sesuatu, Pak. Seruku memberitahu. Sesuatu apa? Entahlah, tapi suaranya terus-menerus terdengar di sekeliling rumah kita. Mama, coba tenang ya. Jangan panik. Terus saja berdoa. Jangan keluar dari dalam kamar, oke? Sahut suamiku dengan suara bergetar. Tampaknya ia tahu betul jika saat itu aku benar-benar ketakutan. Beberapa menit setelah telepon dengan suamiku, suasana masih belum terkendali. Putra kami masih saja menangis ketakutan. Sementara suara mirip dengkuran tadi terus-menerus terdengar mengelilingi rumah kami. Bahkan tidak hanya itu saja. Kini aku pun mulai mencium adanya aroma bunga kenanga. Dan selain itu pula, cuaca di luar tiba-tiba berubah menjadi menggila. Angin mendadak bertiup kencang, suara guntur juga menggelegar keras sekali. Dan akhirnya hujan pun turun dengan sangat cepatnya.
situasi seperti ini, aku hanya bisa berdoa dan mendekap putra kami dengan erat sekali. Sekilas memang tidak ada hasil yang signifikan. Bila menghadapi situasi seperti ini, hanya dengan berdoa dan pasrah, tapi setidaknya hal ini mungkin bisa membuat ketenang dan juga akhirnya bisa berpikir jernih. Jadi, sesaat setelah berdoa, aku mulai kepikiran agar menghubungi seseorang untuk diminta pertolongan. Maka, tombol-tombol HP mulai aku pencet untuk mencari nomor orang-orang terdekat. Dan akhirnya, perhatianku tertuju pada nomor telepon salah seorang kerabat kami yang tinggal di ujung desa. Aku mulai menghubunginya. Tapi sayangnya sinyal keburu hilang sebelum panggilan sempat terhubung. Kan, Sentaku kesal.